Pemerintah Desa Sukanagara, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, menerapkan anggaran tahap 1 tahun 2019 ke dalam berbagai program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Adapun program pembangunan tersebut diantaranya dijelaskan oleh Asep Saipul Muhtadin, Kepala Desa Sukanagara periode tahun 2013 sampai tahun 2019, yaitu pembangunan rabat beton jalan dan pembangunan kirmir. Kemudian dari raksa desa digunakan untuk pembangunan rumah sehat, sarana air bersih, dan pengolahan sampah. Saya rasa terima kasih kepada pemerintahan di desa, selanjutnya untuk kabupaten, ya pemerintahan setempat apalagi yang dekat. Di bidang pemberdayaannya digunakan untuk kelompok-kelompok usaha pengrajin dan pemberian modal. Semua program pembangunan tersebut telah dirasakan oleh masyarakat sebagaimana paparan beberapa tokoh masyarakat Desa Sukanagara. Pertama buat Pak Kades, Bapak Asep, upami kapilih deui ka payuna hoyong tuntas pangwangunan anu teu acan kalaksanakeun, terutama di bidang pertanian. Harepkeun ku masyarakat Desa Sukanagara dukung lah Pak Asep. Di masalah pembangunan, terutama masalah infrastruktur, sangat pesat dan dapat dirasakan oleh warga masyarakat, khusus warga Desa Sukanagara. Seandainya Bapak Kepala Desa mencalonkan kembali dan juga ditakdirkan oleh Allah, mungkin di dalam pembangunan lebih lancar dan lebih pesat lagi entah pembangunannya. Dengan habisnya masa jabatan kepala desa, Asep Saipul Muhtadin ingin melanjutkan apa yang telah dikerjakannya untuk keperluan masyarakat Desa Sukanagara di bidang ekonomi, pembangunan, sosial budaya, seni, olahraga, dan keagamaan. Pertama, di bidang infrastruktur. Kedua, sesuai dengan arahan Bapak Bupati Kabupaten Bandung, di bidang raksa desa, rumah, air bersih, kakus atau jamban, dan sampah. Mudah-mudahan ini juga bisa ditindaklanjuti untuk bila mana saya terpilih kembali menjadi kepala desa, sesuai dengan misi-misi saya di PAN, melanjutkan apa yang telah saya kerjakan di bidang keperluan-keperluan masyarakat, ekonomi, pembangunan, sosial, budaya, kesenian juga, olahraga, keagamaan. Insya Allah saya akan melanjutkan program saya. Dari Sukanagara, Soreang, Kabupaten Bandung, Ramdan mengabarkan.